Assalamualaikum, Mai Kunabang Kampah. Nampak gayanya geng-geng anak papa AMDAP ni semakin koyak ah, semakin koyak dengan kebangkitan rakyat. InsyaAllah rakyat akan terus bangkit, bangkit menentang kezaliman. InsyaAllah dengan harga barang yang semakin meningkat, kos sara hidup semakin tinggi, dilihat kerajaan yang ada sekarang betul-betul tidak berjaya untuk memikat hati rakyat, untuk memikat kembali hati rakyat. Papa perlu melakukan sesuatu kerana Papa adalah Menteri Kewangan, bekas Menteri Kewangan terbaik di Asia. Ya, kalau macam ni memang bungkuhlah Papa dan anak-anak Papa. Jangan buat siru walanon.